Assalamualaikum, halo Bunda, apa kabar? Hari ini membuat bubur Asyura bersama ibu-ibu. Pagi-pagi ini saya beserta ibu-ibu sekitar rumah saya berkumpul sedang membuat bubur Asyura. Kelihatan ibu-ibu sudah mulai memotong-motong bahan. Ini saya jelaskan pokok-pokoknya saja ya Bun, untuk menghemat waktu. Bahan-bahannya berupa pisang, labu kuning, ubi jalar, singkong, jagung manis, dipakai juga kolang-kaling, dan nangka manis. Pertama sekali dilakukan yaitu merebus kacang tanah, kacang hijau, dan beras ketan sampai empuk dengan air secukupnya. Sambil diaduk-aduk ya. Diberi daun pandan. Nah, bisa juga ya Bunda ya, ditambahkan air ya, kalau kacang hijaunya belum empuk. Kemudian dimasukkan ya bahan-bahan tadi yang sudah dipotong-potong ya. Sambil diaduk-aduk lagi, diberi santan secukupnya dulu sambil diaduk-aduk. Diberi gula pasir secukupnya dulu ya Bun. Nah, terakhir kita beri potongan nangka. Bubur asuranya dimasak ada 5 wajan. Isian buburnya sudah empuk, manisnya pas. Bunda, ini bubur asuranya sudah bisa dinikmatin. Ini enak banget Bun, gurih, manis juga ya. Nah, ini banyak bahan-bahannya ya, dari kacang hijau ada, buah labu kuning ya. Nanti dicoba ya Bunda. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum.